Perlu kita sampaikan, Pak Latum Cili itu adalah Azam Nur Mujizat dari Ponpes Bani Anwar Mojokerto. Kemudian Masda dari Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras. Kemudian Sayyid Hasan Syauqi Alaidrus dari Pondok Pesantren Al Ansar Ambon. Berikutnya Yasmin Najma Faliha dari Ponpes Darul Falah Banyuwangi. Itulah empat pelantun cilik yang membuat kita semua kagum di acara satu abad Nahdlatul Ulama. Dan tidak menunggu lama lagi, marilah kita saksikan penampilan dari empat pelantun cilik.